Iya. Pertama. Baik, Pak Firdaus. Sehat. Lagunya seduh lagi, Pak. Enggak, aku lagi ingat ibu. Oh ya Allah. Fisiknya ibu ada? Masih ada, Pak. Masih ada. Cuma aku, papaku baru kena stroke itu 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu. Dan gimana ya, Pak, baru pertama kali orang tua sakit serius tuh kayak hidup berubah sih. Kalau mama itu 5. Mama? 55, Pak. 55 ya. 55, papa 62. Dekat sama mamanya? Dekat. Dekat. Ya. Seperti adik kakak. Seperti adik kakak, betul. Adik kakak. Tapi enggak seperti sahabat yang bisa cerita apapun. Kalau aku sama mama. Kenapa? Karena kalau aku cerita apapun, kayak misalnya, pokoknya kalau aku sama mama ceritanya yang happy-happy aja, Pak. Oke. Jaga perasaan juga. Betul. Karena saya jadi ingat, aduh jadi malu, Pak. Enggak lah. Kenapa saya dipanggil Pak Wirdo lagi nangis-nangis ya? Enggak apa-apa kan. Bersyukur sih, Pak, masih punya orang tua. Jadi kita masih punya apa ya, kesempatan buat hargain mereka. Semenjak bahwa saya sakit tuh, saya jujur tuh down, Pak. Saya belum siap ketemu orang tua. Saya merasa saya belum banyak bahagia mereka. Apa dia, Pak? Kalau sekarang coba bilang sayang sama mama. Sayang mama? Ya anggap aja ada mamanya. Di sini banyak malaikat dengerin. Aduh. Apa ya? Aku sayang banget sama mama. Mama tuh kayak apa ya? Kayak malaikat dalam keluarga. Kehadiran mama tuh ibarat apa ya? Kayak kompas lah dalam keluarga gitu ya. Mama nggak banyak ngomong, nggak banyak, nggak terlalu ekspresif seperti papa, tapi dia tuh hangat. Jadi gak akan cukup sih kata-kata mau ngomong sebaik apapun bilang sayang dan terima kasih mama. Tapi mama pasti tahu aku selalu berusaha kalau bisa berusaha untuk selalu bahagiin mama, membanggakan mama, dan mudah-mudahan mama bisa punya umur yang panjang, sehat selalu supaya aku bisa punya banyak kesempatan untuk bahagiain mama. Saya sambil kerja. Ya ampun, Pak. Jujur, Sylvia masih kecil pendiam. Masih kecil diam dia. Iya, nggak banyak nangis. Udah mulai dikit ya kalau dia kasih mainan apa ya, dia seni lain. Ada satu keranjang setiap hari. Lucu. Suka di tahu dilemekan teman-temannya. Soalnya kan Sylvie kan baru pulang pindah ke sana. Cerita kan orang Jakarta bisa sombong kali ya. Jadi dia sedih, dia pulang cerita. Dibilang sih, ada mbak tuh bilang sih, malas ya sekolah situ deh. Jangan, aku bilang, Cut, harus berani. Nanti mama tegur deh sama guru, sama teman, aku bilang. Nggak usah takut, jadi udah pernah saya tegurin sekali. Lama-lama teman-teman ya pada dekat. Dekat berteman sama dia sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Banyak saudara juga. Pada jauhin gitu. Maaf ya, sampai terharu. Ya ampun, Pak. Ini kapan? Aduh, ini di mana ibu saya, Pak? Ibu, ibu dengar, Bu. Halo. Ya ampun.
dari ruangan Pak Firdal ini. Udah, kamu udah makan belum? Sinyal jelek itu. Nanti saya kasih jadi hadiah buat kamu. Aduh, gemes banget, Pak. Supaya ingat terus sama mamanya. Udah curigain kenapa. Gak apa-apa, kan? Gak apa-apa, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya! Mama sama siapa? Aduh, kok ada di sini, Pak? Halo. Ini pada ngapain sih? Kenapa kamu sedih? Oh, di sini. Aduh, ini pada duduk. Udah lama sekali, Bu.